Halo, selamat siang. Ketemu lagi, jumpa lagi di channel saya, Sulastri Hartono. Di sini saya mau menjelaskan ya, kenapa di setiap video saya pasti ada suara tut-tut-tut-tut-tut kayak gini. Karena di sini saya melayani transaksi perbankan. Di sini saya punya ATM, mini ATM BRI dan juga BNI. Jadi kalau saya punya gini di tempat saya ini namanya agennya itu agen BRI Link atau Brilink. Kalau ini namanya agen BNI 46. Agen BNI 46 ini biasanya kalau di desa-desa ini digunakan untuk pembagian BLT dari pemerintah itu. Ada yang ngambil sembako, ada yang ngambil uang tunai. Nah, kalau sembako saya tidak, karena sembako, kalau pembagian BLT berupa sembako itu satu mesin ini kan satu desa, satu mesin untuk satu desa. Jadi kalau satu desa penerima BLT itu berapa ratus orang, taruhlah 300-400 orang, kalau saya sendiri mempersiapkan dan membagi ya tidak sanggup. Akhirnya saya pakai untuk yang orang ambil-ambil uangnya saja, uang tunainya saja. Di sini bisa setiap transaksi cuma bayar 2.000, itu sudah umum ya. Kalau selain untuk pembagian BLT, ini juga bisa dipakai untuk transaksi transfer dan ambil uang. Ini BNI ini. Terus ini ininya ya. Nah, menunya ini aja. Tuh kayak informasi saldo, tarik tunai, transfer, pembelian, pembayaran. Iya. Ya. Terus ya gitu-gitu. Apa ini? Ganti PIN gitu-gitu. Kalau BRI ini lebih banyak menunya. Sebenarnya BNI banyak, tapi saya lebih suka mengaktifkan yang BNI, BRI, karena BRI ini kan lebih banyak ininya ya. Nasabahnya lebih banyak. Jadi saya kalau BRI ini, aduh silau kena lampu. Kalau BRI ini saya transaksinya itu melingkupi kayak isi kartu tol. Kartu berisi itu kan kartu tolnya BRI. Ini kartu berisi itu ngapain aja di sini? Ini ada cek saldo, ada orang top up, yaitu ngisi pulsa ya kalau ini ya. Kalau bahasa ini yang ngisi pulsa untuk mengaktifkan kartu itu di sini bisa. Kalau ada lagi mini ATM. Mini ATM ini menunya apa? Ya itu ada kayak informasi saldo, transfer bisa, pembayaran lu apa aja, pembayaran lu ya. Telkom, listrik, cicilan. Pucuk 3.000 sama amplop 2.000. Terus zakat gitu-gitu. Terus apa ya tadi ya? Nah, kayak kartu-kartu. Nah, kayak gini, priva, pendidikan, asuransi, lah gitu-gitulah pokoknya. Terus kalau isi ulang ini kayak isi ulang isi pulsa HP ya. Nah, ini ada kayak Nexis, tapi di sini nggak melayani yang pembelian di bawah 20.000, nggak bisa. Kayak ini contoh Nexis, kita hanya melayani 25.000 ke atas. Contoh lagi ini siang enggak ya. Contoh lagi M3 Mentari ini hanya melayani tuh 25.000 ke atas, di bawah itu enggak bisa. Terus ini Telkomsel masih bisa, 20.000 masih bisa. Lainnya udah 25.000 ke atas gitu. Terus di sini juga bisa ubah PIN di sini. Terus multi payment itu apa ya? Itu kayak pembayaran apa gitu, pembayaran gitu. Terus ya gitu-gitu. Itu biasanya kalau, tapi ramainya di sini adalah untuk ambil uang dan transfer sama isi pulsa-pulsa listrik, pulsa HP kayak gitu-gitu. Jadi ini toko saya ini selain sembako juga ini lebih ramai sebenarnya daripada ininya sembakonya.
Makanya kalau saya bikin video pasti sering ada suara tut 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 gitu. Ya itu karena ada orang transaksi dan itu sering banget. Oke, saya akhiri video saya. Terima kasih atas supportnya sampai saat ini yang begitu luar biasa. Selamat pagi.